Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini ataupun di video kali ini gua akan mencoba untuk memakai gas mini ya, atau bermerek Progas. Itu menggunakan gas Hikook yang kecil. Oke, di sini gua akan menjelaskan. Nah, di sini ketika kita punya gas, kita bisa menyambungkan dengan gas yang besar ya. Jadi itu alatnya. Langkah pertama kita buka dulu. Seperti ini dalamannya. Nanti gas kecilnya kita masukkan ke sini. Nah, nanti ini untuk mengonekannya ya. Dan seterusnya ini untuk menyambungkan ke gas melalui lewat sini ya. Jadi kalau ada gas 3 kg ataupun gas yang lainnya bisa dimasukkan ke dalam sini ataupun bisa disambungkan ya. Oke, gua akan memberikan cara bagaimana caranya untuk menggunakan gas Hikook. Nah, bagi kalian yang suka camping atau jalan-jalan kemana dan ingin memasak di luaran rumah ataupun pas camping, pakai ini cocok ya. Jadi ini gasnya tinggal kita masukkan ke lubang yang sini. Jadi ada lubangnya dan ini patokan di sini. Lalu kita masukkan, jangan lupa dilihat dulu. Langsung kita masukkan saja ya ke pas lubangnya itu. Nah, kita paskan dengan soakan yang seperti itu ya, sudah sih. Kita taruh seperti ini. Nah, di sini untuk menjepit ya biar gasnya itu bisa masuk ke dalam. Kita paskan dulu. Seperti ini, baru kita jetrekan dan keluar kompornya. Seperti ini apinya ya, ya kecil ya, lumayan lah. Dengan harga yang murah dan cukup simple dan hemat. Ini untuk pengecilan di sini, langsung kalau ke atas bisa off ataupun langsung bisa dimatikan ya. Seperti ini aja untuk cara pemakaiannya. Tinggal jetrekin saja. Dan apinya bisa langsung menyala. Oke, cukup simpel dan seperti ini aja penggunaannya. Jadi kalau sudah memakai kita lepaskan. Nah, seperti ini ya tampilan dari kompor gas kecilnya ya. Jadi kalau sudah kita memakainya bisa langsung kita copot lagi. Oke, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.